Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Hera Aira. Halo bunda-bundi semuanya, teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh rasa syukur, ya nah semoga nih vibes bahagia dan rasa syukurnya aku waktu bongkar saving challenge ini juga nular ya ke teman-teman disclaimer dulu di sini aku bukan bermaksud ria uh, cuman mau share nih salah satu hal yang menurut aku positif jadi ini adalah hasil saving challenge dari sisaan dana-dana belanjaan dana-dana anggaran bulanan yang aku kumpulin kurang lebih tiga bulan nah kali ini aku mau ajakin nih bunda-bunda teman-teman teman buat hitung sama-sama yuk kira-kira dapatnya berapa ya Nah buat mungkin teman-teman yang baru aja mampir nih baru ngeliatin uh, channel aku ini dan aku mau jelasin dulu ya saving challenge-nya ini gimana Jadi saving challenge saving <laughs> Jadi tantangan menabung ini mohon maaf banget kalau Inggris aku itu agak nyeleneh ya saving challenge Uh, Saving Challenge kali ini itu mohon maaf banget kayak banyak banget noise ya yang suara berisik kamar mandi suara kendaraan lewat nih aku balik lagi ke video jadi aku jelasin dulu uh, Saving Challenge ini itu jadi kayak 77 lembar yang random ya teman-teman. Jadi aku sediain 72 tu, 77 kolom yang aku bisa tulis sendiri nominalnya berapa. Jadi intinya seluruhannya di sini itu ada 77 lembar. Nah di sini aku mau, mau cross check dulu dari anggaran yang udah ada, terus kayak. Uh, aku hitungin gitu ya jadi kayak misalnya tadi 50 ribunya berapa lembar 20 ribunya berapa lembar terus yang udah gitu aku coret-coretin jadi biar nggak ambigu lagi biar kelihatan di Uh, trackernya itu mana yang udah aku hitung, mana yang belum. Di sini aku, aku mau mastiin jumlah lembaran uang tabungan yang aku kumpulin ini bener-bener 77 lembar. Entar selanjutnya baru deh aku mau hitung nominalnya. Jadi dapatnya berapa? Teman-teman ayo coba kira-kira dapatnya berapa nih? Coba tulis di kolom komentar nih. Ayo tebak-tebak, tebak-tebakan. Tebak kira-kira dapatnya berapa? kalau dilihat sepintas ya kelihatan yang biru dikit gitu ya biru dikit hijau agak banyak yang ungu lebih banyak yang kuning banyak nah yang biru-biru keijauan ya apa biru keijauan abu-abu kebiruan itu yang dua ribuan itu paling banyak teman-teman. Terus yang kuning-kuning kehijauan juga seribu lumayan. Tapi yang paling banyak dominasi di sini itu eh, nominal dua ribuan. Gak tau ya aku kayak jadi kayak juragan dua ribuan gitu. Setelah sevencialan sini aku kayak nawar-nawarin gitu ya ke teman-teman kantor gitu ya, ke pak suami. Ada yang mau tukar uang dua ribuan nggak? Ada yang mau tukar uang dua ribuan nggak gitu ya? supaya ringkes gitu karena nyimpen yang 2000 ini kayak segepuk gitu ya. Banyak gitu. nggak nyangka juga sih ya, teman-teman, kalau dikumpulin 2000-an ini yang biasanya cuman kepake buat bayar parkir. Ya seringnya parkir deh ya, karena sekarang parkir uh, udah naik jadi 2000 ternyata waktu dikumpulin gini lumayan banyak ya teman-teman kalau nggak salah di sini aku dapatnya berapa lembar ya puluhan lembar deh pokoknya sekitar 30-an lembar kalau nggak salah ya coba kita lihat lagi nih videonya ya bantu aku ngitung nih teman-teman banyak banget dari yang 2000-an yang versi lama versi yang agak baru sampai yang paling baru yang paling baru itu pendek ya ininya teman-teman uangnya lebih pendek daripada uang 2000-an yang lama. Nah, tuh aku tulis dulu jadinya. Yang kurang di sini hanya uang yang warna merah, teman-teman, yang 100 ribuan. Karena 100 ribuan itu kayak ya jarang banget jadi sisa anggaran. Hampir hampir ya. Ya, hampir sulit ditemukan di akhir bulan, setuju nggak nih teman-teman yang lain? Gimana karena yang 100 ribuan itu jadi challenge saving challenge yang awal yang yang disisihin lebih dulu gitu ya. Sedangkan kalau ini kan saving challenge dari hasil uh, sisaan gitu ya, sisaan anggaran, sisaan uang belanja. Nah ini udah aku ceklisin semua 2000 nya itu banyak ya Udah mendominasi dan tinggal yang seribuan uh, Semoga ini pas Jadi nggak ada yang keselip-selip gitu ya Oke dihitung-hitung dulu nih sama kayak 2000an Yang seribuan ini juga Ada varian lama Cetakan lama ada juga yang cetakan baru Nih Udah berjejer rapi banget Gitu ya Seneng banget liatnya tulis lagi nih, jadi dapat tuh tadi yang 2000-nya dapat 34 lembar terus yang 1000-nya dapatnya 12 lembar mohon maaf banget ya tadi ada suara anak aku nangis sebentar sama lagi batuk-batuk jadi dia itu udah bobo gitu gitu tidur pules lah pokoknya ya teman-teman cuman karena lagi pada musim batuk gak sih teman-teman di tempatnya nih kalau aku di Pontianak ini karena lagi panas, terus ntar tiba-tiba hujannya deres gitu. Jadi kayak cuaca lagi nggak menentu, makanya tuh kayak flu, batuk, bersin-bersin, pilek, itu kayak lagi pada musim. Nah anak aku ini ketularan sih kayaknya teman-teman ya, untuk aku sama Pak Suami, Alhamdulillah sejauh ini belum ada yang batuk ataupun pilek, semoga aja tetap sehat. Karena biasanya ya teman-teman, kalau kayak batuk pilek itu suka giliran ya tapi semoga aja nih aku sama pak suami terus anak aku nih segera pulih gitu ya karena kasihan banget eh, kayak tidurnya jadi nggak nyenyak gitu ya terus kalau lagi makan gitu jadi ke batuk-batuk gitu kan gak enak ya teman-teman kasihan ngeliatinnya oke balik lagi ini aku udah hitung make sure Alhamdulillah itu pas 77 lembar lanjut Nah, biar nggak susahnya lagi, aku cross check lagi nih. Aku kaliin buat nota nah Ayo ditebak, kira-kira berapa ya, teman-teman? Nah, yuk tinggal sedikit lagi, 2034 lembar, terus seribuannya ada 12 lembar. Nah, totalnya segitu, teman-teman. Alhamdulillah banget. 435.000. Alhamdulillah, alhamdulillah banget bisa buat di vacuum cleaner. <laughs> Aduh aku tuh pengen beli vakum cleaner teman-teman, tapi karena aku tuh tinggalnya di Pontianak ya ongkirnya itu lumayan banget gitu, jadi kayak vacuum yang 300 ribuan itu kan ada ya nah ongkirnya buatnya sampai ke Pontianak itu mau sampai 100 ribuan juga makanya jadi aku masih galau sih beli apa enggak e, kepinginnya beli vacuum cleaner nih dari hasil tantangan menabung ini tapi itu masih mikirin ongkirnya gitu ya biasalah ya ibu-ibu gitu kalau kayak harga barangnya kayak selisihnya nggak jauh sama ongkirnya itu agak gimana gitu ya mungkin ntar aku cari-cari dulu di apa ya di Pontianak ini yang di di toko-toko offline kira-kira ada nggak ya yang masuk budgetnya buat vacuum cleaner segitu tapi kalau memang misalnya belum ada spek yang kayak aku pinginin belum ada ya aku simpan aja deh dulu uangnya tinggal aku masukin ke rekening dulu mana tahu ntar ada diskon apa apa promo apa gitu ya nah pakai itu deh ntar oke ini tuh, tadi aku apa sih aku ikut bukan aku iket ya aku kelompok kelompokin jadi seratus ribuan kayaknya dubbing kali ini aku kayak banyak banyak ini ya banyak misnya teman-teman mohon maaf banget ya biasalah ya kalau dubbing begini pasti udah malam di saat uh, sisa-sisa energi itu sudah lumayan berkurang, jadi kayak fokusnya itu juga berkurang, gitu ya. Oke, ini udah pas, jadi yang ini, yang receh, yang terakhir ini, yang ini masih 100 ribu. Nah, terus tinggal yang terakhir itu 35 ribu. Uh, pokoknya udah pas ya, semuanya teman-teman. Jadi di sini aku cuman make sure lagi supaya memastikan nominalnya sama gitu nominalnya sama dan sesuai kalau teman-teman yang lain punya ide nggak nih selanjutnya bagusnya nih enakannya ini aku lanjutin saving challenge apa nih tapi saving challenge yang buat sisaan ini ya teman-teman sisaan sisaan dana uang belanja sisaan evaluasi budgeting gitu kira-kira enaknya yang gimana teman-teman uh, kalau ada ide boleh ya coba tulis di kolom komentar gitu ya teman-teman supaya kita saling share gitu ya cara-cara nabung yang asik uh, dan rupanya tuh bisa jadi suatu hal yang jauh lebih bermanfaat gitu. ya kayak gini, kalau misalnya ya aku nih pribadi disuruh nyus, um, uh, apa sih nyisihin di awal gitu dari uang belanja misalnya 100.000 ribu setiap bulan gitu. Nggak yakin nih ya aku bisa kekumpul segini nggak kepake-pakai, pasti udah kepake buat beli apa gitu ya. Oke okay, deh, udah kelar nih. Makasih banget yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan. See you in the next video. Bye bye.